Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wajib Vlog. Okay, saya sekarang berada di posisi berada di dermaga 4 ya, pelabuhan Merak. Ada kapal ALS Albina nih guys yang sedang melaksanakan proses pembongkaran kendaraan ya. Sedikit informasi untuk cuaca di siang hari ini di tanggal 24 Maret 2023. Untuk kondisi alurnya terpantau masih normal guys. Dan juga anginnya normal ya. Cuacanya sangat panas sekali ini siang hari ini di Pelabuhan Merak ya. Apalagi tadi ada TSTS dan TB Hino ya. Oke, masih langsung proses pembongkaran ini guys. Lagi ada busu dua ini yang biasa angkut motor ya, baru terbaru atau motor TS ya mas. Lagi ada TS lagi nih guys. Oke, masih disusul ada Hino. Belum lihat ada alat berat atau enggak ya dari dalam kapal dari bawah ini guys. Sama-sama coba saksikan ya. Ada muatan apa lagi yang ada di kapal ALS Albina dari bawah ini. Masih disusul ada Isuzu. Ini rombongan sepertinya ini guys. Mobil-mobil yang mengangkat motor-motor baru ini. Rombongan dia ya. Oke. Lagi temannya nih ya, dia betul rombongan memang ya, memang rombongan dia guys. Oke, aman. Itu lagi ada Dino ya. Jadi sudah ada busu, hati-hati bang. Busu, jat. Jat. Motor deh, trailer deh. Ya, masih berlangsung proses pembongkaran ya guys dari kapal ALS Albina ya. Untuk kapal ALS Albina sendiri maksimalnya 4,6 ya, 4,6 meter untuk pintu dalam door-nya guys. Kapal ALS Albina. Ada unit KBP juga keluar dari kapal ALS Albina. Pribadi juga masih proses pemuatan ya guys ya, unit-unit pribadi ya. Oke, ada beberapa unit lagi kemungkinan guys dari kapal ALS Albina. Tadi sudah mulai masuk ya, mulai masuk. Oke, selesai untuk proses pembongkaran kendaraan kapal ALS Albina. Terima kasih hasil penonton, juga terima kasih sudah support. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.